Nama saya Syahrul bin Hashim. Saya adalah merupakan seorang guru sejarah sekolah rendah. Saya memilih topik zaman air batu adalah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid supaya murid dapat mengalami pengalamannya sendiri. Sebenarnya, murid ni perlu merasa bagaimana dia perlu melihat. Sebab murid sekolah rendah, memang kita kena buat bahan mojib seperti berikut. Contohnya, saya letakkan air batu itu di bawah pancaran matahari dan di situ berlaku pencairan. Dan kita akan kaitkan dengan pencairan itu dengan rupa bumi pada zaman dahulu. Baiklah murid-murid, apakah yang benda saya tunjukkan ni? Ais batu, cikgu. Lain? Ketulan ais, cikgu. Ketulan ais, okey. Ais batu ni sebenarnya hari ni saya bukan nak tunjuk ais batu saja, tapi sebenarnya hari ni kita nak belajar tentang kenali zaman ais batu. Okey, sebenarnya zaman ais batu ni meliputi pada sekitar 3.6 juta tahun dahulu. Pada zaman dahulu ni, bumi diliputi oleh ais. Tetapi apabila berlaku peningkatan suhu pada bumi, menyebabkan ais batu ini cair. Kalau kamu perhatikan, kalau saya letakkan bongkah air batu ni di bawah pancaran matahari, apakah yang akan berlaku? Ya, Sazwan. Bongkah air batu itu akan cair. Okey, terima kasih. Betul, Sazwan. Bongkah air batu ini akan cair. Begitu juga dengan bumi kita. Okey, bumi kita ni dulu memang diliputi oleh ais. Tetapi apabila berlakunya peningkatan suhu, menyebabkan ais itu menjadi cair dan mewujudkan benua dan juga lautan. Sebagai aktiviti pengukuhan, apabila saya akan paparkan slideshow dua perbezaan antara zaman air batu dan juga zaman sekarang. Di situ murid boleh melihat berlakunya perubahan pada peta dunia dan seterusnya mewujudkan benua-benua dan juga lautan pada peta dunia pada zaman sekarang. Baiklah murid-murid, cuba kamu perhatikan terdapat perbezaan antara rupa bentuk muka bumi pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalau kamu buat perhatian, apakah yang berlaku pada zaman dahulu? Ya, Nafis? Pada zaman dahulu, bumi diliputi oleh ais. Okey, terima kasih Nafis. Okey, pada zaman dahulu sememangnya bumi ini diliputi oleh ais. Okey. Kalau kita lihat pada zaman sekarang pula bagaimana? Ya, Saza. Peta itu menunjukkan banyaknya kawasan lautan. Okey, peta itu menunjukkan banyaknya lautan. Kalau cuba kamu perhatikan di sini, yang ni semuanya putih kerana diliputi oleh ais. Dan yang ni ada yang berwarna biru dan putih dan hijau ni, ini adalah kawasan bumi. Ini adalah lautan dan ini yang masih diliputi oleh ais. Okey, kalau kamu perhatikan, sebenarnya apabila berlakunya pencairan berlaku di bumi, maka akan wujudnya benua-benua dan juga lautan. Cuba kamu perhatikan pada buku teks muka surat 61. Cuba kamu perhatikan. Okey, cikgu akan tunjukkan slide dekat sini. Boleh tak siapa yang volunteer yang boleh menunjukkan di mana satu lautan Pasifik? Okey, Prisha. Okey, terima kasih Prisha. Okey, lautan Hindi. Siapa boleh? Ya, Nafis. Lautan Atlantik. Ya, Ari. Terima kasih. Lautan Atlantik Selatan. Ya, Asya.
Terima kasih. Okey. Nampaknya semua dah menguasai ya. Okey, baik. Untuk lembaran pengukuhan, saya akan bagikan kamu satu lembaran kerja yang mana kamu perlu namakan lautan dan juga benua. Okey? Kamu perlu buat ya, dan tampalkan dalam buku tulis. Kamu hanya perlu labelkan sahaja. Labelkan lautan yang mana, lautan dan juga benua. Kalau kamu lihat di situ, kalau yang L tu adalah lautan, manakala B tu ialah benua. Okey, murid-murid kamu boleh buat sekarang. Kamu juga boleh merujuk pada buku teks muka surat 61. Ada yang tak faham boleh tanya. Okey, dah siap? Okey. Okey, kalau dah siap, saya nak untuk latihan kerja rumah, okey, saya nak kamu pilih satu benua dan catatkan maklumat dan buat dalam bentuk album mini. Kamu boleh melayari dalam sesawang internet dan kamu carilah benua yang mana dan kamu perlu buat album mini. Okey. Murid-murid saya mempunyai pengetahuan yang sedia ada. Mereka juga terdedah dengan bacaan dalam surat khabar, media cetak dan media sosial. Apa yang saya maksudkan, apabila saya membuat aktiviti berkenaan tentang gambar, murid dapat menjawab dengan baik. Guru-guru juga boleh menonton membuat satu video klip tentang bagaimana pencairan berlaku, seperti guru boleh mempertontonkan cerita Ice Age. Di situ murid-murid akan lebih dapat gambaran bagaimana pencairan berlaku pada zaman air batu tersebut.